Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, sihat, semua sihat. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Okey, ni hari kedua selepas Facebook down. Rasa Facebook down dah banyak kali dah pun. Banyak kali rasanya. Ada sekali tu, bila lah, berapa tahun lepas. Tapi bila tahun ni jadi, semua buka gelabah gila, tak tahu nak biasa lah. Bila social media down ni, semua buka gelabah, macam-macam gelabah. Orang tanya, oi okey dah macam mana kan. So basically, Yasin buat video ni sebab manakah semua orang bakat dapat, dah buat dan Yasin pun nak buat jugalah daripada side point of view Yasin lah. Okay, first kita kena tahu, Facebook kita semua tahulah. Facebook ni dia pegang tiga benda lah. Facebook tu dia dah pegang dua benda, iaitu IG dengan WhatsApp under dia. So satu jatuh, semua jatuh lah. Okay, first itu. Kedua, Facebook bukanlah satu-satunya platform yang ada dalam dunia digital. Ada banyak lagi. Ada TikTok, ada YouTube, ada bagi LinkedIn, ada bagi apa lagi? MySpace dah ada, Facebook dah ada. Apa lagi yang ada? Snapchat. Apa lagi selalu guna? Maksudnya Clubhouse, Discord. Banyak lagi sebenarnya kat luar sana, banyak lagi platform social media untuk kita marketingkan bisnes kita. Why kita Telegram satu ni? Why kita pasal apa kita fokus on satu je? So, dia jadi okey untuk perspective point of view business, dia akan rasa oh mati dah, Facebook down, aku dah baru bayar ABS, aku baru top up prepaid kat dalam tu dan macam-macam semua. Kira ada orang pepatah, orang jitra pernah cakap, don't put all eggs in one basket. Gitu. So kita jangan buat begitu. Banyakkan channel tu, basically yang paling common lah, ya apa yang saya boleh cakap, banyakkan channel lah, banyakkan platform, banyakkan medium untuk orang kenal kita. Kedua, kena ada website kita sendiri lah. Sebab why saya kata kena ada website? Sebab katakanlah ni cerita benar yang katakanlah lah, Facebook semua down, YouTube semua down, apa semua down, kat mana lagi orang nak cerita? Selain daripada website kita sendiri lah. Contohnya macam Yasin, yasinamrun.com, www.yasinamrun.com. Tu pun boleh juga. So kalau nak buat website, InsyaAllah ada banyak tutorial kat luar sana kat YouTube. Yasin sendiri pun tak keti buat website, dan Yasin tengok tutorial YouTube dan Yasin boleh buat. So kalau pernah beli website, boleh tengok link kat bawah ni, kat description bawah. Kedua ni website. Ketiga, okay, dia dari, kalau dari segi apa, dari segi hukum agama, ada orang kata oh, baguslah Facebook ni down, apa, ada masa kita nak apa, kita nak beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Ha, itu baguslah. So itu pun satu juga, apa yang saya nampak bagusnya, apabila kita down, apabila Facebook down, social media down, orang tu jadi gelabah. So kat situ Yasin sebab tak terasa sangat sebab Yasin tidur. Tapi bila bangkit baru tahu, uish, buat Facebook down. Tapi kalau fikir balik, kalau fikir lama, kalau kata kalau down lama, mesti kita fikir, aku dah buat Facebook kat sana, aku baru run ABS, lepas tu kontak-kontak aku semua kat Facebook. Kalau dari segi tu akan fikir, kita ni dah tak boleh lari lah dengan Facebook lah. So kat situ yang bagi Yasin merisaukan lah. Merisaukan sebagai seorang manusia, sebab Facebook dia adalah satu platform social media saya. Dia adalah satu sistem. So kalau kita terlalu meletakkan diri kita, kebergantungan kita kepada satu sistem ni, dia membuatkan kita rasa macam kalau tak ada benda tu dah susah. So kat sini dah jadi macam benda tu, saya tak tahu nak kata term apa yang sesuai, tapi tak bagus untuk kehidupan kita yang di dunia sebenar ni. And satu lagi sepasan, Mark Zuckerberg dia ada cakap, ada ayat dia, apa boleh tengok, saya tak ingat ayat banyak, tapi ayat dia macam ada dua makna. Satu dia kata, saya minta maaf, saya tahu kamu semua you are through a lot of trouble or something like that, we hoping you get back. Tak ingat lah apa, tengok lah ayat dia kat bawah ni. Tapi kalau poin yang pertama, dia macam minta maaf, kedua kita faham lah. Yang kedua dia nampak macam dia nak menganjing kita. Apabila kita tak ada Facebook, semua gelagubah. Semua business owner, semua orang tak business owner pun, semua orang student ke, cikgu ke, semua dah pening kepala macam mana nak contact, macam mana nak WhatsApp orang, macam mana nak tengok IG ni, macam mana nak tengok reels. Semua dah jadi hilang akal. So bayangkan, ni kita masuk sudut dari segi akhir zaman sikit. Bayangkan kalau benda ni terjadi pada betul-betul waktu akhir zaman, macam mana kalau keberangkatan kita terlalu sangat dengan social media. Tak kisahlah kau buka Facebook pun, TikTok lah, YouTube lah,
macam mana dengan kita punya life, macam mana dengan orang-orang, apa, macam mana orang yang berdekatan dengan kita, adakah dengan orang jauh, even dengan orang jauh pun, adakah kita akan putih macam tu je kalau tak ada social media ni? So kena think back balik, fikir balik sejauh mana relationship kita dengan orang ataupun relationship kita dengan device tu sendiri. Dengan platform tu sendiri. Sebenarnya yang paling betul adalah relationship kita dengan orang B, dengan wife kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan mak bapak kita, dengan kawan-kawan kita yang betul, bukan dengan satu platform ni. You get what I mean? Macam tu lah. So renung-renungkan dan itu saja aku daripada Sin. Dan ingat, jangan letak semua konten kita dalam satu platform. Ambil itibar, ambil itibar lah dengan apa yang berlaku kat Facebook bawah-bawah ni. Then supaya kita pikir lah another way. Dan buat website. Hei, berapa kali dah suruh buat website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.